Orang yang hebat itu ketika dititipkan, dia akan rawat titipan. Sehingga ketika diambil, diambil dalam keadaan terbaik. Aneh, nitip, ketika diambil marah. Aneh, luar biasa. Yang punya kan bukan Anda. Yang punya sendal di luar siapa? Yang punya mobil siapa? Yang punya sendal siapa tuh? Anda cuma ketitipin. Jadi mumpung dititipin, pakai sendal itu untuk ibadah. Pakai ke masjid, pakai untuk ta'lim. Sepatu pakai untuk mencari yang halal, supaya menjadi saksi bagi Anda di hari akhirat nanti. Itu poinnya. Kalau cuma sendal bagus-bagusan, non-muslim banyak yang bagus, apa yang dibanggain? Ya kalau sudah diambil sama Allah, artinya tugas Anda selesai, titipan Anda berpindah pada orang lain. Tapi Anda ikhtiar dulu, jangan dibiarkan. Hilang, oh ini tugas saya selesai, enak banget pencurinya. Ikhtiar dulu, cari, selesaikan dan sebagainya. Begitu tidak bertemu, sudah berpindah tugas. Tugas saya selesai, alhamdulillah ya Allah. Jadikan hisab saya ringan dengan sendal yang telah kau titipkan kepada saya. Dan sekarang digunakan oleh orang lain. Alhamdulillah. Kalau ilmu ini belum ada pada diri kita, aduh capek pak. Begitu keluar sendal gak ada, mana DKM? Bagaimana si bapak ini tidak bisa merawat dengan baik ya? Ini sendal saya hilang, beli CCTV. Padahal sendal jepit pak. Yang kalau bilang baik-baik diganti gitu kan. Jadi ada beberapa keadaan yang kadang-kadang kita penting untuk kita lihat dengan cara pandangan iman. Di, alhamdulillah Anda diberikan ujian bukan pada saya tapi pada antum. Karena Allah ingin berikan pahala pada antum bukan pada yang lainnya.